Ya mana? Yang atas bawah tengah. Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adama naf'alihi wa barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Wa idza tada'aya saqafan baina baitin wa ghurbatin fawqahu, apabila ada orang, ada dua orang yang saling mendakwakan, saling mendakwa. Mendakwa apa? Atap. Atap yang ada di antara rumah dan kamar. Fawqahu, di atasnya itu. Ini atap adanya di atasnya. Adanya di antara rumah dan kamar. Bagaimana hukum atapnya ini? Kalau seandainya ada orang, ada dua orang yang saling mendakwa pada masalah atap, atap yang ada di atas antara rumah dan kamar. Fasaqfu inda Abi Hanifah wa Malik. Sampai demikian tuh, sampai pada masalah atap aja, pada hukum cara ada hukumnya itu. Fasaqfu inda Abi Hanifah, maka atap menurut pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu anhu, lisahibu sufli, milik orang yang ada di bawah. Ini kalau rumahnya tingkat, ada orang rumahnya tingkat, kemudian ada atapnya, atap di atas rumah itu, adanya di antara rumah dan kamar. Ini bagaimana hukum atapnya? Atap itu milik orang yang rumahnya di bawah. Wa ma'aqawi Syafi'i wa Ahmada, dan disertai dengan pendapat daripada Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, huma bainahuma nisbani, atap di antara dua orang yang saling mendakwakan nisbani, setengah-setengah. Jadi setengah-setengah, setengah milik orang yang rumahnya di bawah, setengah milik orang yang rumahnya di atas. Demikian pendapat daripada Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Jadi pendapat yang pertama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat atapnya milik daripada orang yang rumahnya di bawah. Sementara pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, atapnya milik barang-barang. Separuh milik orang yang rumahnya di atas, separuh lagi milik orang yang rumahnya di bawah. Wa idan hadamal ulu wa suflu, apabila rumah yang di atas dan di bawah itu hancur, fa arada sahibul ulwi an yabniyahu, dan orang yang rumahnya di atas pengen ngebangunnya, pengen merenovasi, sudah hancur rumah atas, rumah bawah hancur. Nah, orang yang rumahnya di atas pengen merenovasi, lam yujbir sahibas sufli alal bina'i wa tasqifi, maka orang yang rumah di atas tidak boleh memaksakan orang yang rumahnya di bawah untuk membangun dan mengatapkan rumahnya. Hatta yabniya sahibul ulwi ulwahu, sampai orang yang rumahnya di atas dia membangun rumahnya yang ada di bagian atas. Jadi gak boleh paksa itu, gak boleh memaksakan orang yang rumahnya di atas agar orang yang rumahnya di bawah segera membangun dan mengatapkan rumahnya. Nggak boleh, ini repot ini. Kalau rumahnya adalah dua tingkat tuh, bagian atas milik si A, bagian bawah milik si B, hancur, maka orang yang rumahnya di atas kalau pengen ngebangun nggak boleh memaksakan orang yang rumahnya di bawah untuk membangun dan mengatapkan rumahnya kembali. Bahkan ini ikhtara sahibul ulwi an yabniya sufla min malihi, apabila orang yang rumahnya di atas memilih ngebangunin rumah orang yang ada di bagian bawah dengan dari hartanya dia. Jadi orang yang punya rumah di atas punya lebih, pengen ngebangunin orang yang rumahnya di bawah yang hancur tadi. Kemudian wa yamna as-sahibu sufli min al-intifa'i,
Orang yang rumah di bawah enggak mau, enggak mau mengambil manfaat. Hatta yu'tiyahu ma anfaq alaihi, sampai dia memberikannya apa yang dia telah infakkannya, dikasihin. Hadza madhhab Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Ini merupakan madhab daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Wadukilah Anis Syafi'i kadarika, dan juga dinukil, dikutip dari pendapat Al-Imam Syafi'i, sama seperti itu. Jadi ini masalah apa? Masalah atap. Ada dua orang yang mendakwakan atap yang ada di rumah, ada rumah dan kamar. Tadi pendapat yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwasannya atapnya milik orang yang rumahnya di bawah. Kemudian pendapat daripada Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, atapnya milik barang-barang, separuh milik orang yang rumahnya di atas, separuh lagi milik orang yang rumahnya ada di bawah. Wallahu a'lam bissawab.